Kenapa kereta ni cantik? Kerana dia menggunakan barang semua original, terutama rim. Ha, inilah yang banyak budak-budak baru sekarang semua pakai rim imitation kan. Pakai China tak apa, tapi semua pakai imitation copy. Tengok abang ni pakai. Okay, sekarang saya nak tunjuk guys satu kereta yang sangat-sangat rare. Mungkin banyak orang tak kenal kereta ni sebenarnya, pasal dia dah agak pupus dah dalam dunia kereta ni, terutama dekat Malaysia ni. Kereta ni dari tahun 80-an kalau tak silap saya, confirm tak lebih 90-an lah. So seperti yang kamu boleh nampak, kereta belakang saya ni, kita akan buat satu review untuk kamu untuk hari ni. Okay, jom kita pergi tengok kereta ni. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Tarmizi bin Abdul Rahim dari Terengganu, Kuala Terengganu. Ini adalah kereta Nissan March Super Turbo K-Tank. Nissan March ni keluaran dia tahun 83 hingga 88. Jadi dah berapa tahun awak own kereta ni? Kereta ni mula beli tahun 2005. Oh, 2005. 2005 lagi. So dah kira dah 15 tahun dah. 15 tahun dah pakai. Okey. Macam mana banyak kereta kat market ni? Macam mana you boleh pilih Nissan March yang sangat-sangat rare ni? Dulu masa awal-awal dulu memang minat kereta ni. Minat kereta awal. Sebab dulu banyak lagi kan. Sekarang ini tahun berapa kereta ni? Kereta ni tahun 84. 84. Model dia? Chassis model dia EK 10 rasa. EK 10. EK 10. Nissan March eh. So awak rasa sampai hari ni tahun 2020, berapa biji ada lagi di Malaysia ni? Kereta ni di Malaysia tak silap dalam bawah pada 20 biji lagi. Yang elok ada atas jalan raya. Yang buruk saya ingat dah hancur. Dah hancur, dah lerai lah. Lerai kan? Okey. Kira masa you dapat kereta ni punya kondisi macam mana? Kereta atas ni macam mana? Beli dengan orang. Dah memang siap macam ni ke belum? Belum lagi. Memang standard betul. Jumpa yang standard lagi. Standard betul. Tahun 2005 jumpa lagi yang standard. Standard betul. Macam mana you boleh jumpa ni? Jumpa di Kedah rasanya. Okey. Di Kedah. Oh, okey. So standard 1.3 kan ini? Standard 1.0. 1.0. Sekarang? Sekarang 1.3. Supercharged turbo. Sekarang dah enjin lain. Tak apa, nanti kita tengok enjin. Tapi asalnya model ni sebenarnya adalah menggunakan enjin supercharged turbo, betul tak? Betul. Dia ada 3 varian. Yang pertama super turbo. Yang kedua turbo saja. Yang ketiga standard NA itulah. Okey. Okey, kita mula dengan bahagian luar dulu. Ini body part, apa body part dan adakah ini semua original dari Nissan March ke macam mana? Semua body part dari original Nissan March. Dari model Super Turbo. Ini kira body part asal Super Turbo, Supercharged Turbo punya model lah. Okey, dah. Bumper dia macam ni ke? Memang bumper ni original dia ke? Memang bumper ni original dia, cuma kita orang tambah lip depan. Lip ini? Lip ni. Okey, lip ini dari? Lip ni dari model B13, Nissan Sentra. Nissan Sentra, B13. Okey, yang paling saya suka adalah grill ini lah. Grill ini dia. Ini adalah original. Dan lampu spotlight dia Okey. Tapi yang ini bukan dia punya original kan? Ini skirt dia original, dia asal duduk kat tepi.
Kenapa you masuk ke tengah? Sebab saya alih ke tengah sebab dia sakok tebu. Tebu. Okey, okey. Oh, yelah, nampak dia tebu. Tebu. Nampak tebu tinggi ni. Ini bukan biasa-biasa ni. Nanti kita buka. Okey. Jom kita tengok tepi lagi. Sekarang size skirt dengan ash ni semua ada kan? Size skirt ash ni original. Nissan Ash. Super tebu. Inilah kereta 80-an you boleh nampak detail dia kalau nak banding dengan kereta lama kan, memang berbeza. Dia punya detail dulu punya manufacturer memang buat memang lebih bagus. Macam arch dia sampai size skirt semua dia sambung. Nampak macam ni. Inilah yang saya cakap 80-an punya kereta sebenarnya lagi detail, lagi macam-macam mereka buat. Adakah ini juga original bagian ni? Ini original, dia dari pintu 2 kan? Jom kita gerak. Ini asalnya dari 2 pintu ya? Asal dari 2 pintu, semua dari 2 pintu asal. Jadi masukkan yang 4 pintu. 4 pintu. Jadi kena potong. Kena potong ni. Nampak kemas juga, cantik-cantik. Okey, kita tengok belakang. Spoiler, ini adakah spoiler original? Ini spoiler original. Okey. Ini pun original dia. Original dia juga ya. Ini yang super turbo punya. Super turbo. Okey, bumper belakang pula. Bumper original. Bumper original dengan lip. Bumper original dengan lip B13 Nissan Sentra. Sentra punya lip eh? Wah, you dapat juga ini lip ah. Yang B13 punya lip belakang sebenarnya susah nak dapat. Iyalah. Okey. Macam mana dengan sunroof? Adakah sunroof ini original? Sunroof ini sudah ditukar. Okey, ini dari Toyota Starlet. Dari Toyota Starlet. Kenapa Toyota Starlet punya sunroof you pilih? Sebab masa tu jumpa yang ni ngam dengan body, dengan saiz dia tak besar mana. Alright. Okey, cantik ah. Memang kereta ni nampak sangat-sangat cantik. Kenapa dia cantik? Kenapa kereta ni cantik? Kerana dia menggunakan barang semua original, terutama rim. Inilah yang banyak budak-budak baru sekarang semua pakai rim imitation kan. Pakai China tak apa, tapi semua pakai imitation copy. Tengok abang ni pakai Black Racing 3-piece. Jom kita tengok rim abang ni. Okay, yang ini rim apa size? Ini size 15 inci BR. BR 15 inci 6.5 JJ. Okey. Offside 38. 38 ya. Okey. Kenapa you pilih Black Racing? Sebab dah cuba semua rim. Yang ngamnya Black Racing ataupun Watanabe saja dengan model ni. Okey, yang ni lah kereta 80-an. Betul. Okey, boleh tak kita tengok bahagian dalam? Boleh. Okey, kita tengok bahagian dalam. You menggunakan seat Recaro? Saya menggunakan seat Recaro SR3. SR3 ni asal dari kereta apa ni? Dari Honda. Honda eh? Ini Honda punya Recaro? Honda punya Recaro. Okey. Walaupun kereta biasa-biasa tapi seat Recaro ah. Tengok Momo Race. Okey, ini adalah steering Momo Race. Betul tak? Betul, Momo Race. Okey, apa lagi gadget yang you guna dalam kereta sini? Interior dia yang saya pakai boost meter dari HKS. Ini klasik ni HKS ni. Lepas tu dah kira dah tak ada dah kereta ini. SAFC, HFC 2. Yes. Lepas tu epic pen. Epic ni. Ini turbo timer ya. Turbo timer. Lepas tu steering Momo Race. Steering Momo Race. Ini semua barang rare ni. Stereo apa stereo tu? Stereo ni aftermarket je. Biasanya lah. Biasa punya je. Okey. So inilah kereta 80-an lah. Tak banyak fancy-fancy, tak banyak barang. Tapi inilah original dia eh. Okay, dashboard. Ini dashboard dari Starlet EP82 GT. Oh, patutlah. Saya nampak macam kenal dashboard ni. Ini Starlet EP dashboard. 8 berapa? 82. EP82 GT. Patutlah saya tengok. Okey. Ini kalau dah pakai dashboard ni, saya rasa ada sesuatu ni dalam ni. Jom kita tengok. Jom. Okay.
Nampak turbo ni kat atas ni. Dari R32 Nismo. Ini turbo Evo 3. Ni dari buatan Malaysia.